Jam. Hari demi hari selalu di atasimu. Kenapa dia kakak? Hidupku dekat gaya lain. Baik, ikut itu gaya situ. Baik, selama lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Sambil menyanyi, menari. Masa mama yang menyanyi? Semuanya siap-siap. Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Taruh itu. Ayo. Menyanyi kamu. Tunggu, aku akan merasa segar kembali. Aku malas kalau badanku basah. Aku sembunyi. Siapa itu yang terlalu kecil? Itu terlalu kecil dia. Siram tanaman supaya segar. Hey, kita tuh tidak dapat air. Hai teman-teman, aku kembali lagi. Hai Pink, bagaimana keadaanmu? Aduh, musuh aku. Aku bosan di sana. Jadi aku kembali lagi ke sini. Wah Pink, kamu kelihatan pucat banget. Kamu lagi sakit ya? I love you, Jesus. Oh, I love you.
Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka turut andil dalam pembangunan. Bukan itu saja adik-adik. Mereka ada yang punya kekayaan. Misalnya nih ya, zaman dahulu, emas. Mereka bawa emasnya untuk dipersembahkan. Ada yang mungkin punya kayu. Nih, wow, mereka bawa kayunya untuk dipersembahkan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan, mereka mempersembahkan talentanya untuk ikut membangun kemah suci. Itu tuh oh, setiap hari kemah ini bergiliran memberikan persembahan kepada Musa. Sampai-sampai Musa bilang, stop, ini sudah berlebihan persembahannya. Ayo saatnya kita membangun. Jadi sampai dibilang stop sama Musa. Lalu kemah suci mulai dibangun. Orang-orang ahli mulai mengerjakan bagiannya, membangun kemahnya, mejanya, apapun itu. Sampai akhirnya kemah suci terbangun dengan sangat baik. Musa sudah melakukan bagiannya. Bangsa Israel juga sudah mempersembahkan yang terbaik. Adik-adik, setiap hari selalu baca Alkitab. Dengar itu. Di rumah ada adik-adik yang waktu baca, Kak, aku nggak ngerti. Ini maksudnya apa ya? Aku sudah baca, tapi nggak ngerti, Kak. Kalian berdoa minta hikmat Tuhan. Dengar itu. Misalnya bagian yang mana yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke papa mama atau ke kakak-kakak Eagle Kids atau ke kakek nenek misalnya yang ada di rumah. Nenek. Bukan, ada nenek, pasti dia nenek. Isi dari firman Tuhan dan semakin bertumbuh setiap hari kerohaniannya. Karena apa? Sudah diberi makan firman Tuhan setiap hari. Selain baca Alkitab atau membaca firman Tuhan, apalagi ya yang bisa membuat kerohaniannya kita bertumbuh? Kerohaniannya kita juga bisa bertumbuh melalui yang namanya doa, adik-adik. Papa. Ya, melalui doa. Doa setiap hari. Doa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Alat komunikasinya kita kepada Tuhan. Jadi dalam doanya kita, kita bisa ngobrol banyak hal kepada Tuhan. Bisa menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Apa saja yang kamu ingin katakan atau kamu ingin ceritakan, bisa melalui doa setiap hari pastinya. Adik-adik, kalau misalkan kita rajin berdoa, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kak Monik dari tadi ngeliatin ibadah. Itu kasih. Mama kasih origami. Itu ada origami. Oh, nanti. Yang banyak sekali. Ini banyak sekali origami sudah kami pegang bikin. Kita mau sama-sama ya. Itu mau bikin lipat-lipat, mau bikin bunga. Perhatikan jo dulu. Kan aku bagus ya. Kita akan sama-sama membuat tapi tidak biasa. Kita mau siapkan dulu peralatannya. Yang pertama, kita membutuhkan apa ini? Seperti biasa, kita membutuhkan duduk kuat, jangan berdiri. Kertas. Kertasnya terserah mau besar mau kecil, it's okay. Lalu yang kedua, kita juga perlu ini kali ini. Ya harus kasih kecil. Jadi mama kasih itu apa? Adik-adik juga bisa pakai kertas putih. Lalu nanti warna. Kasih warna. Ya.
ya. Nanti kita pasti sudah jadi deh kertasnya berwarna, ya kan? Oke. Okay. Kan sedang lalu itu apa? Kita juga perlu itu origami yang apa yang kecil sekali. Selengkapnya nanti nonton di games.church/streaming. Ingat games.church/streaming dan pilih Eagles Kids. Nonton sesuai umur anak Anda. Oke. Bye-bye, jangan lupa like and subscribe ya. Bye-bye.